Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Geopark Siloke pada Kamis 22 April 2021. Kunjungan kerja Menparekraf ini merupakan rangkaian kegiatan selama 3 hari di Provinsi Sumatera Barat. Tepat pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, Menparekraf Sandiaga Uno yang didampingi oleh anggota DPR RI Andre Rosiade tiba di Geopark Siloke yang disambut oleh Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir dan Wakil Bupati Sijunjung Ira Datillah. Turut hadir menyambut kedatangan Menparekraf Forkopimda, Pemerintah Nagari Siloke serta Pok Darwis Batang Taye. Diiringi dengan tari persembahan, Menparekraf Sandiaga Uno dan anggota DPR RI Andre Rosiade langsung melaksanakan buka puasa seiring telah masuknya waktu berbuka pada 10 Ramadan 1442 Hijriah. Saat berbuka puasa, Sandiaga Uno mengatakan bahwa kolak ubi Sijunjung sangat enak. Usai berbuka, Sandiaga Uno langsung menjadi imam sholat maghrib di musola di rest area Geopark Siloke yang tengah menuju Global Geopark UNESCO. Kunjungan Bang Sandi ini merupakan aksi gerak cepat untuk kebangkitan pariwisata menuju pemulihan ekonomi nasional. Ia juga mengapresiasi keindahan Geopark Siloke di Minangkabau, ditambah lagi kuliner yang sudah terkenal. Menparekraf akan memberikan support dan fasilitas terhadap pengembangan destinasi wisata guna peningkatan perekonomian. Dan ini adalah tempat asal dari yang paling untuk berapa wisata anggarannya? Oh, gue tahu. Gak banyak nanti kita lihat. Nanti lihat ya. Iya Pak. Jadi selain desa wisata, selain dan geopark ini, kita juga ke UNAN, beasiswa. Oh, beasiswa pun. Ke UNAN. Iya. Biasa. Kita masuk ke sini 2018. Padahal nggak ada kantor desa. Iya, makanya nggak ada kantor desa. ATM juga nggak ada sih. Tapi kita harus hadir, Pak. Oh, di Indonesia. Mantap. Mungkin Pak Menteri udah lihat semua ya. Saya ingin berputar dengan Pak Mas Tata, Pak. Oh, ini itu sama Mas Tata kita. Tapi kita berpikir. Dari Siloke, Kabupaten Sijunjung, Abdi Gunawan, Top Sumbar TV, mengabarkan.